Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku. How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. As always, tiap malam Jumat dan malam Senin, waktunya gua buat balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horor kalian. Dan di video kali ini gua masih pengen lanjutin buat ngebahas video-video penampakan bocil ketempelan. Sekarang ini kita udah sampai ke part 11, so buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu, linknya gua taruh di bawah. Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Umur udah mulai masuk kepala 3 dan permasalahan kulit tuh jadi mulai makin macem-macem ya. Mulai dari kulit yang makin kering, sampai mulai muncul keriput-keriput halus di muka. Untungnya sekarang Scarlett itu udah ada It's Jelly Series yang diformulasikan khusus untuk menghambat tanda-tanda penuaan di kulit lo. It's Jelly Series ini direkomendasiin banget buat lo yang memasuki usia 25 tahun ke atas. Di dalamnya ada 5 item nih geng, lengkap banget. Mulai dari cleanser, toner, serum, eye cream, sampai moisturizernya. Gue sendiri udah nyobain pakai beberapa hari dan kulit muka jadi berasa lebih lembab dan gak kering. Facial Wash-nya mengandung pomegranate extract dan centella asiatica extract yang bisa ngebantu meregenerasi sel kulit mati. Sedangkan tonernya tuh mengandung hyaluronic acid dan triple ceramic complex yang bisa mempertahankan fungsi skin barrier dan sekaligus mengurangi kerutan di kulit. Kalau serum yang ini mengandung 4D hyaluronic acid dan black ginseng water yang bisa berfungsi sebagai antioksidan dan anti-aging. Terus, eye serumnya bisa mencegah dan mengurangi garis halus dan kerutan di area mata. Dan terakhir, jangan lupa juga pakai moisturizernya ya, karena mengandung lactobacillus ferment dan hexapeptide egg yang bisa mengurangi garis halus dan kerutan di kulit lo. Cara pakainya gampang banget. Lo bisa mulai dengan cuci muka dulu pakai cleansernya, terus pakai toner, serum, eye cream, dan terakhir moisturizernya. Pakai It's Jelly Series dari Scarlett ini setiap pagi dan malam sehabis mandi supaya hasilnya lebih optimal. Cocok untuk semua jenis kulit, cewek maupun cowok, karena ngerawat kulit itu juga investasi di masa depan, guys. As always, semua produk Scarlett udah BPOM dan halal, dan harganya all item cuma 75 ribuan aja. So, langsung aja ke poin official store Scarlett, linknya ada di bawah. Paman. So, ada sebuah video yang cukup creepy, tapi ada cerita sedih di baliknya. Karena sekarang ini gue udah jadi bapak ya, jadi gue tahu banget nih apa yang dirasain sama anak ini di video ini. Ada seorang ibu yang nge-share sebuah video tentang anaknya yang bertingkah aneh suatu hari. Anaknya tuh kayak ngobrol sama sesuatu, padahal di rumahnya tuh nggak ada orang lain selain mereka berdua. Dan ekspresi anaknya tuh kayak seneng banget. Perhatiin baik-baik. Talking to? Who are you talking to? Who are you talking to? Evelyn, who are you talking to? Who are you talking to? Anak itu ceria banget seolah doi itu kayak manggil-manggil sesuatu yang gak kelihatan di kamera. Dan kalau lu dengerin baik-baik, bocah itu manggil uncle atau pamannya. Jadi paman anak ini tuh emang deket banget sama doi. Sering ngabisin waktu dan main bareng. Tapi sayangnya pamannya tuh udah meninggal sejak 2 bulan yang lalu. Tapi sejak kepergian pamannya, si bocah ini tuh kayak seolah sering ngomong sama sesuatu yang seolah-olah doi anggap itu pamannya. Dan lebih creepy-nya lagi, kalau lu dengerin baik-baik di awal video tadi, ada suara lirih yang kayak ngomong uncle. Coba deh sekarang lu dengerin baik-baik sekali lagi. Talking to. Tapi video yang creepy kali ini tuh lebih ke sedih ya menurut gue. So apakah arwah pamannya tuh masih sering ngikutin bocah ini dan ngejagain doi dari alam lain, atau justru itu sosok lain yang coba buat gangguin bocah ini?
lewat. Video yang berikutnya ini kayaknya video lama ya, karena kualitas videonya yang menurut gue agak kurang. Di video itu ada kakak beradik yang lagi ngobrol-ngobrol, entah apa yang diobrolin, karena suara mereka juga nggak terlalu jelas di video ini. Tapi si kakaknya ini iseng ngevideoin adiknya tanpa doi sadarin, dan tiba-tiba di tengah-tengah video ada sesuatu yang lewat. Perhatiin baik-baik. Ada sesuatu berwarna putih yang lewat dengan sangat cepat di belakang adik cewek ini. Menurut gue cukup sulit ya buat cari tahu apa yang lewat tadi. Karena emang durasi penampakannya yang singkat banget dan juga ngeblur. Cuma kelihatan ada warna putih dan hitam aja. Tapi pas gue ulang-ulang videonya, pas sosok itu lewat, sumpah gerakannya tuh creepy banget, man. Nggak kayak orang lagi jalan, tapi menurut gue justru lebih mirip kayak terbang. Iya nggak sih? Dan dua orang ini, dua orang kakak beradik ini sama sekali gak sadar sama penampakan yang tadi. So, gimana nih menurut lo? Jok belakang. So, ada video yang menurut gue cukup creepy yang direkam oleh seorang ibu yang lagi naik mobil sama anaknya. Doi itu ngerasa ada sesuatu yang aneh di samping anaknya. Yang awalnya doi itu gak sengaja lihat, jadi doi rekam sekalian pakai handphonenya karena doi juga penasaran. Perhatiin baik-baik. Lo bisa lihat kan, ada sebuah siluet bayangan berwarna putih yang tiba-tiba muncul di samping bocah yang duduk di jok belakang mobil ini. Dan kalau gue perhatiin, di beberapa detik tuh bentukannya bisa berubah-berubah. Kesannya itu kayak gerak-gerak gitu, guys. Kalau diperhatiin sih, ekspresi ibu dan anak ini tuh sama sekali nggak ketakutan. Cuman doi ngerasa penasaran aja kenapa tiba-tiba di jok belakang mobilnya ada penampakan kayak begituan. Bayangannya berwarna putih dan transparan. Mungkin yang tadi tuh cuman ilusi optik aja ya. Tapi merinding juga ya kan, kalau misalkan lo lagi nyetir mobil sendirian, terus lo lihat ke spion belakang, dan ada putih-putih yang duduk di jok belakang mobil lo. Walaupun cuman ilusi optik, tapi tetap aja, pasti at least lu bakal kaget ya kan? Halo. Nah ini nih yang gue takutin. Gue takut banget kalau misalkan anak gue tiba-tiba bisa ngelihat sesuatu yang gue nggak bisa lihat, kayak di video ini. Apa is? Kenapa? Tempat wayang sama teman-teman. Mana teman-temannya siapa? Ada bocil yang tiba-tiba ngebuka pintu rumahnya. Dan doi itu kayak merangkul sesuatu yang gak kelihatan di kamera. Dan ibunya tuh juga ngerasa bingung sama gerak-gerik anaknya. Makanya doi langsung nyalain kamera dan mulai ngerekam. Bahkan di tengah-tengah video doi itu sempet tanya ke anaknya, ngapain? Terus si bocahnya tuh masih sempet jawab, ini sama teman-teman. Ibunya tanya, teman-teman yang mana? Asli gue merinding banget ya pas ngeliat video ini. Karena ngeliat ekspresi anaknya tuh kayak sama sekali bukan acting. Seolah doi itu bisa ngeliat kalau yang dirangkulnya itu temennya. Toples. Dan video yang terakhir ini adalah video yang paling creepy menurut gue. Ternyata kayaknya emang bener ya kalau makhluk halus tuh paling demen ngerjain anak kecil. Beberapa waktu yang lalu, ada sebuah rekaman kamera home security di Amerika yang mendadak viral yang diupload oleh ibu seorang bocah. Suatu hari, doi itu lagi ninggalin anaknya seorang diri di ruang tamu. Dan tak kenapa, tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba si bocah itu berjalan ke arah dapur. Dan disinilah, ada sebuah kejadian yang creepy banget menurut gua. Perhatikan baik-baik. Thank you.
Awalnya si bocah itu kayak ngobrol sama sesuatu yang gak kelihatan di kamera. Tapi di tengah-tengah video tiba-tiba toples yang dibawa bocah itu ada yang narik kenceng banget. Bahkan si bocah yang tadi itu mencoba untuk menahan toples itu sekuat tenaga. Lo bisa lihat sendiri ya, menurut gua jelas video kayak gini tuh gak mungkin bisa dimanipulasi. Dan kejadian yang tadi itu gak cuman terjadi sekali aja. Kotak mainan berwarna biru yang dibawa bocah itu seolah juga ada yang narik. Makanya badan bocah ini juga sampai ketarik ke depan. Nah setelah kejadian yang tadi, ibu bocah itu dengar ada suara ngobrol di dapur dan doi langsung datang ke situ. Doi bingung karena kirain si bocah ini ngobrol sama siapa. Doi ngeceklah rekaman kamera home security yang ada di dapur itu dan ada kejadian yang tadi. Otomatis si ibu ini bingung setengah mati ya kan? Makanya doi post video ini di TikTok supaya dapat solusi dari viewersnya. Okay guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.